sokongan dan dukungan perlu kita teruskan bagi memastikan mereka terus mencipta kejayaan demi kejayaan agar dapat menyumbang bakti kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Kira-kira 30,000 orang hadir memeriahkan Karnival Pendidikan Negeri Sembilan anjuran Majlis Amanah Rakyat MARA Negeri Sembilan dengan kerjasama daripada Universiti Kuala Lumpur UniKL di Maidin Mall, Seremban 2. Karnival ini bertujuan untuk membolehkan pelajar, ibu bapa, pendidik, kaunselor dan masyarakat umum untuk mendapatkan maklumat berkenaan peluang pengajian dan pembiayaan yang ditawarkan oleh institut pendidikan dan agensi-agensi pembiaya secara langsung di bawah satu bumbung. Konsep kita kali ini ialah kita bukan sekadar buat penerangan, kita ada juga penawaran dan akhirnya penajaan. Jadi pelajar yang datang ini, mereka akan dapat maklumat tentang institusi yang ada. Mereka boleh buat pemilihan, berbincang dengan ibu bapa. Akhirnya boleh pilih penajaan dan akhirnya mereka dapat surat tawaran. Jadi dengan konsep One Stop Center ini, mereka yang hadir akan dapat maklumat yang detail dan akhirnya mereka boleh completekan orang kata semua keperluan dan mereka tak perlu risau lagi. Hanya tunggu tarikh untuk pendaftaran saja. Jadi terfokus pada teknologi dan kata vocational. Jadi bidang kemahiran ini boleh juga dikhususkan pada pelajar-pelajar yang mungkin tak boleh masuk universiti dan IPTA, mereka boleh pilih bidang kemahiran. Kerana bidang kemahiran ini kita mudah untuk dapat kerja. Lebih-lebih lagi kita dalam usaha menambah pelaburan. Jadi banyak pelabur-pelabur akan masuk Negeri Sembilan. Untuk memenuhi kehendak pelabur, kita menyediakan tenaga kerja yang ada kemahiran yang sesuai dengan kehendak industri 4.0. Jadi ini merupakan satu usaha yang saya kira akan kita teruskan. Ini adalah antara usaha kerajaan Negeri Sembilan untuk membantu pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak dapat memasuki universiti dengan menyediakan platform pendidikan di bidang kemahiran agar tidak ada anak-anak negeri ini yang akan tercicir dalam pendidikan. Mungkin ramai tidak tahu bahawa MARA memberikan satu peluang pendidikan, terutamanya pendidikan kemahiran di peringkat yang tinggi lah, selain daripada aliran akademik yang biasa. Untuk konsep yang kami kemukakan pada karnival ini, kami mengumumkan empat konsep, ia panggil 4P, iaitu yang peringkat pertama penerangan. Penerangan untuk pelajar tu nak tahu kat mana dia nak belajar, apakah peluang-peluang selepas dia belajar. Selepas itu kami akan membuat pelajar boleh membuat permohonan dan kami akan semak permohonan tu, dan kalau permohonan itu layak, kami akan terus menawarkan penawaran kepada pelajar. Itu P yang ketiga. Kita untuk apply IKM. So alhamdulillah dapat tawaran. Pada pandangan saya, karnival pendidikan yang diadakan di Maidin Seremban 2 ni sangat membantu macam orang-orang yang kadang-kadang tak dapat lulusan yang bagus, 10A kan, dia akan dapat tolong macam banyak jugalah bagi saya. Maklumat yang saya dapat tu dia saya dapat semua lah. Apa yang kos yang saya kat sini, saya minat pun saya dapat apa semua. Kos apa? Mekatronik. Teknologi mekatronik. Alhamdulillah, kursus yang saya dapat dan saya minat dapat di sini.